Hai guys, welcome back to YouTube channel. Kali ini aku mau bikin bolu pisang. Ikuti terus langkahnya. Jika pisang seperti ini jangan dibuang ya, bisa kita manfaatkan untuk bikin kue. Pertama-tama kita hancurkan satu pisangnya. Setelah dihancurkan pisangnya, kita masukkan 2 butir telur. Lalu kita masukkan gula tadi semuanya. Dan diaduk. Hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan baking powder dan vanili. Diaduk kembali sampai adonannya tercampur rata ya.
Tambahkan tepung terigu. Jangan lupa diayak dulu ya, supaya hasil bolunya tidak bergelindir. Masukkan semua tepungnya. Jika sudah masukkan semuanya, kita aduk sampai tepung dan adonan tadi merata ya. Hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, terlihat tidak encer dan tidak terlalu kental. Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi oleh tepung dan mentega. Mari kita kukus. Ini tadi sudah dihidupkan kompornya selama 15 menit. Tuh, lihat kan? Sudah ada udara-udaranya. Kita kukus dulu ya. Adonannya lebih kurang 25 menit. Kita lihat adonannya. Wow, ternyata sudah seperti ini. Kita tusuk terlebih dahulu. Kalau tidak menempel, berarti dia sudah matang ya adonannya. Kita angkat yuk, lalu kita sajikan. Tara, hasilnya bagus ya, bulunya mengembang. Kita potong dulu ya guys, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini sudah tidak panas, kita potong.
seperti ini ya. Tuh, lihat kan? Kenyal, lembut. Mari kita coba. Rasanya pas dan lembut. Dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Jika mau recut, silahkan ditonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bagi yang belum. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.